Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Mawa'idhul Mansuriyah hadis yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ummatih amin ya rabbal alamin. Al-hadis as-saminu an Ali Abi bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Permula hadis yang ke-8 itu dari Sayyidina Ali Ibni Abi Talib, karam Allah, semoga memuliakan oleh Allah dan wajah beliau. Kala berkata, iyanya Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Kala Rasulullah berkata oleh Sayyidina Rasulullah, Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? yajlisu ala kulli babin minal masjidi yawmal, yawmal jum'ati sab'una malakan. Duduklah di atas tiap-tiap pintu dari masjid. Duduklah di atas tiap-tiap pintu dari masjid pada hari Jumat. orang Oleh apa duduk? Oleh siapa duduk? Saba'una. Pak Ilya Jelisuh. Saba'una malaikat oleh tujuh puluh. Tujuh puluh malaikat. Malaikat tamnya Yaptubu nan nasa bi asma'ihim. Yang menulis oleh malaikat akan manusia dengan nama-nama mereka. Hatta yakuna akhiraman yak yuktabu. Rajulun ja'ahina jelasal imamu alal mibari. Hatta yakuna hingga adalah akhir orang. Hatta yakuna akhiruman. Hingga adalah akhir orang yuktabu. Yang dituliskan akan dianya orang itu rajulun. Nah. Kenapa nggak pakai tanwin? ini rajulan? Jadi berarti hatta yakuna akhara. Akhara yuktabu rajulun. Ya, rajulun berarti Isim yakuna. Hingga adalah akhir orang. akhirnya kita baca. Jadi khabar yakuna mukaddam Hingga adalah yang terakhir. Hatta yakuna akhiroman. Hingga adalah yang terakhirnya orang. Yuktabu yang dituliskan akan dirinya orang. Itu rajulun. Seorang laki-laki. Rajulun. Isim yakuna. Akhirah. Khabarnya. Khabar mukaddam Hingga adalah seorang laki-laki yang datang ya itu yang terakhir orang yang ditulis akan dia karena kalau 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 rajulun ini jadi khobar Mestinya rajulan kan ada alif di dalnya karena kalau tanwin fathah itu mesti ada alif akan duduk di atas tiap-tiap pintu dari masjid pada hari Jumat sabuuna oleh 70 apa 70 malaikat yak tubun yang menulis oleh mereka malaikat akan manusia bi dengan nama-nama mereka hatta yakuna hingga adalah akhir orang yang ditulis akan dianya orang itu rajul isim yakuna seorang laki-laki jaa -laki yang datang ya hina jalasal imamu ketika telah duduklah oleh imam adalah bari atas mimbar Ini orang jamaah Jumat yang terakhir ditulis ketika dia datang imam sudah duduk di atas mimbar nah, imam sudah duduk di atas mimbar, dia baru datang. Cuma ada syaratnya. Walam yu falam yu'zi falam yu'zi ahadan mi, fi maka tidak menyakiti ianya rajul akan seorang pun dalam majelisnya dalam tempat duduknya walam yakul illa khairan dan tidak mengatakan ianya si laki-laki kecuali kebaikan dia datang telan. imam sudah duduk di mimbar kemudian dia enggak menyakiti orang lain mengatakan yang baik-baik dia termasuk orang yang ditulis namanya fazalika adena ahli jumat ahli yaumil jumaati maka demikian demikian rajul itulah yang paling rendahnya ahli hari jum'at nisbah bagian dia orang yang paling sedikit dapat bagian maka demikian itu itulah <tukupan> adena ahli Yaumil jum'at ah, yang paling rendahnya dari ahli hari jum'at nisbah bagian kamil <tukupan> bainal ini demikian laki-laki itulah orang-orang yang akan diampuni bagi dia akan apa saja yang telah dia kerjakan minasaiat dari keburukan antara dua juga Dia orang yang paling rendah dapat bagian, tapi walaupun paling rendah sekalipun, ya itu dosanya diampuni ya itu. Paling rendah dosanya diampuni antara jum'at sebelumnya. Permula demikian lagi-lagi. Itulah alasannya orang yang diampuni bagi dia akan apa yang telah ia kerjakan dari keburukan-keburukan antara dua jum'at. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Al khabara bitamamiha. baca olehmu al khabara maful Ikra'il khabara baca olehmu akan hadis dengan sempurnanya hadis berarti ini hadis masih panjang ya enggak dituliskan semuanya Kama qala ta'ala sebagaimana berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ketika berkata oleh Allah oleh Tuhanmu dan ingatlah ketika berkatalah oleh Tuhanmu bagi para malaikat apa kata Allah ini ya ja fil ya sungguhnya aku itu aku akan menjadikan di bumi akan khalifah lalu mereka berkata para malaikat menjawab kata jangan luviha fiha akankah aku jadikan dalam bumi itu akan orang-orang yang berbuat kerusakan ya dalamnya bumi bayar dimaa dan menumpahkan ia akan darah wana hanunusab bihamdik Padahal bermula kami itu senantiasa kami sucikan. Dihamdik dengan memujimu. Wa di disulak dan kami takdis. Kami sucikan juga bagimu. Kenapa engkau menjadikan di bumi orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah ya Allah. Padahal kami senantiasa menyucikan engkau. Al-Baqarah 30. Allah alaihi maka marahlah Allah kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Malaikat. Nah, begitu di sini. biasanya marah Allah artinya Allah menyiksa ini enggak menyiksa Wa dan berkata ya Allah ini alamu ala taalamu sesungguhnya aku itu aku tahu akan apa yang kamu tidak tahu kamu enggak tahu rahasia dari apa yang akan aku ciptakan Fakhafatil malaikatu maka takutlah oleh malaikat malaikat takut Allah menyatakan aku tahu kamu enggak tahu takut malaikat arshi Maka tawaflah mereka para malaikat di sekeliling aras sab tujuh kali. Pada jawaza anhu maka memaafkan ya Allah dari mereka. Pada jawaza anhu, maka memaafkan ya Allah dari mereka malaikat. Tidak <coughs> dihukum. <coughs> Fa ayya baitan ala wajhil ardi. Maka memerintahkan oleh Allah bagi mereka malaikat bahwa membangun oleh mereka akan satu bait, satu rumah di atas permukaan bumi hingga jika lo berdosa salah oleh oleh anak anak adam bayar maka mereka anak adam akan tawaf baiti di sekeliling bait itu sebab amaratin tujuh kali maka akan memaafkan ya Allah untuk mereka kama taja wazu anil malaika sebagaimana memaafkan ya Allah dari malaikat jadi ketika malaikat merasa bersalah tadi malaikat tawaf tujuh kali mengelilingi aras karena itu Allah memaafkan mereka. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar mereka membangun satu bait di permukaan dunia, yaitu Ka'bah. Sehingga jika lo berdosa oleh anak-anak adam mereka nanti akan tawaf di bait itu tujuh kali. Allah pun mengampuni mereka. Sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Ya. Ajaib kita gitu ini. kemudian turunlah mereka para malaikat. Turun ke bumi. Fabanu alal arudil ka'abada. Maka membangun oleh mereka di atas permukaan bumi akan Ka'bah, yaitu di Mekah. Summa rafa'ahallahu ta'ala waktu Kemudian mengangkat akannya Ka'bah oleh Allah Ta'ala pada waktu taufan. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, Allah angkat Ka'bah ke langit. kita nggak paham nih ceritanya. Summa nazalu, kemudian turunlah mereka para malaikat. Fabanu, mereka membangun di atas permukaan bumi akan Ka'bah. Submarofaha kemudian mengangkat akannya Ka'bah ka oleh Allah Taala waktu taufani pada waktu taufan, waktu banjir. Kemana Allah angkat ilah sama irrobiati ke langit yang keempat. Wa Allah Taala mana fi janbil bait dan menciptakan oleh Allah Taala akan satu menara di di pinggir bait. Apa maksud bait? Ia Ka'bah bermaksud dia akan Ka'bah. Ka Ciptakan oleh Allah Taala akan satu menara di dekat bait summa sammahu, kemudian menamakan yang Allah akannya menara Baitul Ma'mur ya Baitul Ma'mur di Ka'bah diangkat oleh Allah ke langit keempat kemudian di sebelah Ka'bah Allah ciptakan uh, satu menara yang Allah namakan dengan Baitul Ma'mur ya jadi Baitul Ma'mur itu umpama Ka'bah tapi ada di langit nah begitu ceritanya kemudian nanti Ka'bah diturunkan tinggallah Baitul Ma'mur di di langit tempat tawafnya para malaikat. mana hamsumi ati dan bermula panjang menara itu 500 tahun. 500 tahun maksudnya 500 tahun perjalanan baru bisa melewati menara itu. Bermula panjang menara itu hamsumi ati amen 500 tahun. Kaidahkan maka bila adalah hari Jumat itu ini kelihatannya karena ya gak ada khobarnya. Fa kana yomul Juma ah, maka bila tibalah oleh hari Juma ah, niscaya yasundu jibrailu alaihi salam. yes nah, yasundu jawab Ida karena berarti hanya butuh kepada isim saja Fa'il yomo maka apabila tibalah hari Juma ah, niscaya yasundu jibrailu alaihi salam naiklah oleh Jibril alaihissalam alal manarati ke menara. Hari Jumat, setiap hari Jumat Jibril naik ke menara itu. Wa yu'azzinu dan mengumandangkan azan ianya Sayyidina Jibril. Wa yas'udu Israfil alal mimbar dan naiklah oleh malaikat Israfil ke mimbar. Ada mimbar juga dalam Baitul Ma'mur itu. Wa dan berkhutbah ianya malaikat Israfil. Waya ummu dan jadi imamlah oleh malaikat Mikail. ummu Mikailul malaikat dan memimpin menjadi imam memimpin oleh malaikat Mikail akan malaikat-malaikat yang lain jadi imam. Fa faragu maka bila selesailah oleh mereka para malaikat. Malaikat salat juga. Maka bila selesailah mereka para malaikat dari salat, yaqulu jibrail berkatalah oleh malaikat Jibrail. Yang mengumandangkan azan tadi. Maha solali sawabi li ajlil azani. Wahabtu li jami'il mu'azzinin fi wajil ardi. Maha solali. apapun yang telah hasil ia bagiku dari pahala. Berumlah apapun yang telah hasil ia bagiku dari pahala. Pahala li ajlil adhan, Karena azan. Wahabtu. Apa hibahkan akannya pahala. Li jami'il mu'azzinin. Untuk semua Orang yang mengumandangkan azan fi wajil arzi di permukaan dunia pahala azan yang saya dapatkan saya berikan semuanya saya hibahkan semuanya kepada semua tukang azan yang ada di permukaan dunia ini yang beliau mau ceritakan beruntung muazin muazin hari jumat atau enggak harus hari jumat semua muazin ya semua muazin dapat pahala pahala azan Sayyidina di Wayakulu Israfilu dan berkatalah oleh malaikat Israfil alaihissalam. Ma hasolali minasawabi lil khutubati wahabduhu li jami'il fi wajil ardi. Bermula apa saja yang telah hasil ia bagiku dari pahala karena khutubah wahabduhu. Nanti aku berikan akan nyama, akan pahala. Li jami'il bagi semua pengkhutubah di permukaan bumi. Kelihatannya hari Jumat ya. Karena khutubah kan ada hari Jumat. Berarti di atas tadi pahala azan malaikat Jibril beliau hibahkan kepada seluruh tukang azan di hari Jumat. Begitu juga pahala khutbah malaikat Israfil beliau hibahkan untuk semua khatib yang ada di permukaan bumi. Sumayakulu Mikailu. Kemudian berkatalah oleh malaikat Mikail. Maha sholali minat sawabi. Berumlah apa saja yang telah hasil ia bagiku dari pahala. Pahala li ajlil imamah. Karena menjadi imam itu wahabduhu barma wah itu aku hibahkan akan nyama akan pahala liman yaumal ya juma' bagi orang-orang yang menjadi imam ya pada hari Jumat fi wajhil ardi di permukaan bumi nah, pahala imamah lebih berikan kepada imam summa taqulul malaikatu kemudian berkatalah oleh malaikat-malaikat yang lain semuanya yang jadi makmum tadi ma hasolalana min al-sawabi min al-jamaati wa habnahu li jami'i man shalla salat al-jumu'ah khalf imam barumlah apapun yang telah hasil ia bagi kami dari pahala dari berjamaah itu wahabnahu kami berikan akan nyama akannya pahala li jami'i man shalla bagi semua orang yang salat ia akan salat Jumat khalf al-imam di belakang imam Nah, itu luar biasa hari Jumat eh? ya. Wa yaqulullahu azza wajalla dan berfirmanlah oleh Allah azza wajalla. Ya malaikati wahai semua malaikatku. Ya. Jadi malaikat di atas tadi merasa semuanya dermawan banget ya. Pahala azannya, pahala khutbahnya, pahala jamaah semuanya diberikan kepada umat Nabi. Apa kata Allah? Ya malaikati wahai para malaikatku. Atatakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Apakah engkau merasa dermawan? Atatakarramuna. Apakah engkau merasa mulia dan dermawan terhadap hamba-hambaku wa anna akramul akramin padahal bermula aku itu yang paling dermawannya dari segala yang dermawan" Jadi ini Allah menyatakan engkau merasa merasa dermawan yang sudah menghibahkan seluruh pahalamu engkau merasa dermawan terhadap hamba-hambaku aku ini yang paling dermawannya segala ya dermawan kata Allah Ya wahai malaikat-malaikatku usyhidukum Ushidu ini aku persaksikan kepada kamu. Jadi bukan asyhadu, ushidu. Mudarek dari asyhadu, ushidu. Ushidukum anikat ghafir Aku persaksikan kepada kamu semua bahwa sungguhnya aku itu kat ghafir Aku sungguh telah ampuni bagi mereka. Aku telah duluan mengampuni mereka semua. kulhu maksusun bihadhil ummah. Bermula ini kulhu seluruhnya ini itu maksus. Itu dikhususkan dengan ini umat. wala nasiba min hadza li sa'iril umamil madiyah dan tidak ada bahagian dari ini dan tidak ada bahagian dari ini bagi semua umat-umat yang telah lalu ha. jadi kekhususan ini milik umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala syaikhul imamu alimul millah alimul millati waddin az-zandusti telah berkatalah oleh syekh, siapa syekh itu imam, siapa beliau alimul millah. Seorang yang alim millah watin, yang alim tentang agama, millah watin sama. Yaitu adhan ad, -ad dusti, apa kata beliau. Ini jarang kita dengar ya? nama syekh. Sami'atul imama Aba Muhammad. Aku telah mendengar akan imam. Siapa imam? Aba Muhammadin. Yaitu Aba Muhammad. Siapa Aba Muhammad? Ibn Abdillah. Ibn Abdillah. Ibni Fadhal. Ya, Ibni Fadhal yahki menceritakan ya. Fi amatid darsi dalam keumuman kajian. Artinya dalam kajian umum. Aku mendengar seorang imam yaitu Aba Muhammad Ibni Abdullah bin Fadhal. Yahki menceritakan ini beliau fi amatid darsi dalam dalam umum kajian atau dalam kajian umum beliau bil dengan bahasa Persia anil audai dari audai beliau Ibnu Abdillah bin Fatal ini menghikayahkan dalam kajiannya dengan bahasa Farsia, beliau ambil dari Syekh Zain, Fala berkata ianya. Ah, dari Auza'i berkata ianya Syekh Abdillah atau bisa juga berkata ianya Syekh Auza'i. Di mana Syekh Abdillah mendengar dari Auza'i. Nah, dari Auza'i. Kuala berkata iya. Iya Ibni Abdullah atau Auza'i. Apa katanya? Marra maisaratu bunu khunaisa. Telah berlalulah. Marra. Melewatilah oleh maisaratu. Siapa maisarat? Ibnu khunaisa. Putranya khunais fil maqabiri. Di pekuburan Yoman pada suatu hari. Lewatlah oleh Maisarah Ibnu Khunais di pekuburan pada suatu hari. Maisarah ini melewati kuburan. Fakallah berkata ianya Maisarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salam kepada penduduk kubur. Eh? Antum lana salafun. Bermula kamu sekalian bagi kami itu pendahulu. Panahnu lakum khalafun. Bermula kami bagi kamu itu di belakang. Artinya kami akan menyusul kamu. Kamu, wahai orang dalam kubur, sudah mendahului, mendahulukan kami. Kami juga akan menyusul. Farahimallahu iyana wa iyakum. Maka semoga merahmati oleh Allah akan kami dan akan kamu, wahai ahlal kubur. Semoga mengampuni ianya Allah bagi kami dan bagi kamu. Dan semoga memberkahi oleh Allah bagi kami dan bagi kamu. Fil kudumi alaihi dalam mendatangi kepada kepadanya. Kepadanya, kepadanya Allah. Berarti. Dan semoga memberkahi oleh Allah bagi kami dan bagi kamu pada kedatangan kami kepadanya Allah. Iza sirna ila ma Apabila nanti kami jadi kepada ma yang kau jadi kepada nyama. Ketika kami nanti sampai ke tempat yang kalian sampai, semoga Allah memberkahi kami. Ya, lebih kurang begitu. Pola oh berkata ia Rawi tadi. Auza'i atau Ibni Abdillah. Faraddallahu ruha rajulin minhu. Maka mengembalikan oleh Allah akan ruh kepada satu jasad laki-laki. Maka mengembalikan oleh Allah akan ruh kepada jasad seorang laki-laki dari mereka. Ada penduduk kubur itu yang hidup. Hidup. Tiba-tiba nah, hidup. Ketika Maisarah lewat memberi salam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki hidup. bahu bilisanin fa Maka menjawab ianya si Rajul ini. Oh, akan nyamai sarah yang lewat. Pilisanin fasih dengan lidah yang fasih. Tubalakum ya ahlat dunia fi kulli arba amaratin. Bermula kebahagiaan. Tuba. Mu'annas dari Atiyah. Tuba Bermula kebahagiaan. Atau keuntungan yang besar itu bagimu, wahai penduduk dunia. Tahujuna. Engkau pergi haji fi kulli arba amaratin. Kalian itu pergi haji setiap bulan empat kali. Ini kaget Maisarah kan? Bagaimana bisa setiap bulan pergi haji empat kali? Emang ada orang yang melakukan itu? Kata orang dalam kubur tadi. Kalian berbahagia banget. Di dunia kalian bisa haji sebulan empat kali. Maisarah. Maka Maisarah berkata. Ila aina fi kulli syahrin yarhamukallah. Ila aina kemana kami berhaji dalam setiap bulan empat kali. Semoga merahmati akan kemuliaan Allah. Semoga Allah merahmati kalian. Haji kemana empat kali sebulan. Kala berkata ianya laki-laki tadi Jum'ah Maksudnya Al-Jum'ati Maksudnya Jum'ah Dal Juma ah. Tentunya Berhaji ke Jum'ah Jum'ati Ay ilal Jum'ati ya Takdir Ilal Jum'ati Semua kemudian berkata ianya laki-laki tadi Amat ta na anna hajatun mabruratun maqbulah Apakah kalian tidak tahu bahwa sungguhnya Jumat itu haji yang mabrur lagi makbul? Nah, Jumat itu sekali haji mabrur lagi makbul. Nah itu pahala Jumat. Kala berkata ianya Maisarah. Maisarah tadi ya. Nah. Akhbirna berkata iinya perawi. atau maisarah juga boleh. berkata iinya maisarah akhbirna Nudawi mu alaihi yarhamuallah beritahukan olehmu hai laki-laki laki-laki yang hidup dalam kubur tadi akhbirna Nudawi mu alaihi beritahukan olehmu akan kami akan apa yang kami lakukan selamanya di atasnya mah beritahukan olehmu kepada kami mah akan apa apa saja nudawimu yang kami mulazamah yang kami dawamkan di atasnya mah yarhamuallah semoga merahmati akan kamu Allah Coba beritahukan kepada kami amal apa yang harus kami lakukan selalu yang paling bermanfaat di alam kubur Allah berkata iyanya laki-laki tadi yang di dalam kubur al istighfar al istighfaru ya ahlat dunia iyanya amal yang harus kalian dawamkan yaitu istighfar wahai penduduk dunia oh tunggu, al istighfaru ya ahlad dunia anfaul asy'iy fil akhirah bermula istighfar wahai penduduk dunia itulah yang paling bermanfaatnya perkara di akhirat. Yang paling bermanfaat di akhirat yaitu istighfar. <tuh> Kalau berkata ianya maisarah. Ini lebih ke maisarah. Fama mana akan antarudda salam. Bermula apakah itu yang menghalangi akan engkau bahwa engkau kembalikan engkau jawab kepada kami akan salah. Jadi ketika Maisarah lewat tadi beliau memberi salam assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu khalafun. فرحم الله إيانا وإياكم وغفر لنا ولكم وبارك الله لنا ولكم في القدوم عليه إذا صرنا إلى ما صرتم إليه. Jadi orang dalam kubur ini nggak jawab salam. Langsung menjawab, Apakah itu Kebahagiaan untuk kamu. Nggak ada jawab salam. Kan? <coughs> Maisarah berkata, itu yang menghalangi ia? Apakah Apakah itu yang menghalangi ia? Ya, dari bawah engkau balas kepada kami akan salam. Kenapa nggak jawab salam kami? Wallah berkata ianya rajul yang ada dalam kubur. Assalamu hasanaton. Salam itu kebaikan. Wal hasanatu rufian anna. pemula segala kebaikan itu sungguh telah diangkat akan dia dari kami. Memberi salam, menjawab salam itu kebaikan. Kebaikan, kebaikan sudah diangkat dari kami. Kami tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan. Fala hasanatalanatadidu walasayatalanatungkasu. Atau tangkusu tidak ada kebaikan bagi kami yang bertambah ya dan tidak ada keburukan bagi kami yang berkurang ya. Buku amalan kami sudah ditutup. Tidak ada kebaikan yang bisa bertambah, enggak pula bisa berkurang. Kala berkata ianya Maisarah. Qad radhina ankum ya Berkata ianya laki-laki tadi. Qad radhina ankum ya dunia, lana. Sungguh kami rela darimu wahai penduduk dunia biqaulikum dengan ucapan kamu bagi kami rahimallahu fulanan almutawaffa. Semoga merahmati Allah akan si yang diwafatkan. Kami rela dari kamu, wahai penduduknya, dengan ucapan kamu, rahim Allah. Kamu mengucapkan rahim Allah saja, sudah cukup. Hmm. Kurang paham ini cerita. Qala berkata, ia nyarawi. Kala syekhu al-imamu alimul millati waddin at dan dusti. Masih, masih yang sama. Berkata oleh syekh imam alimul millah waddin, yaitu andas. Zandusti, apa kata Syekh Dusti. Sami itu abah Mansurin al Mazkur. Aku telah mendengar akan Abu Mansur yang disebutkan tadi. Abah Mansuril Mazkuri. Aba Mansuril Mazkura. Nahai kepada abah. Aku telah mendengar akan Aba Mansur. Aba Mansur yang disebutkan tadi. Yakulu berkata ianya Abi Mansur. Atallahu ta'ala yawma sabti Musa. Telah memberikan oleh Allah Ta'ala akan hari Sabtu untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, telah memberikan oleh Allah, Allah memberikan oleh Allah taala akan hari Sabtu. Hari Sabtu yang ada ayahnya satu untuk Nabi Musa akan siapa? Ini maful kedua kelihatannya ya, maful kedua. Akan 50 50 nabi dan mursalan dan akan 50 nisbah nabi dan rasul bersamanya. Oh, ini maf'ul pertama yoma, maf'ul kedua Musa. Ini pakai alam nih li, kelihatan. Karena di depannya ada lam ini, bukan alif lam ini ya. Atallahu ta'ala yoma sabti li Musa walil khamsina nabiyan wa mursala. Kelihatan begitu ahadi wa dan nabiyyan umur salam ma'ahu. Ada orang atasnya. Kelihatan di depan begitu. Ada yang ketinggalan ini. Mungkin ya. Mungkin. Coba teman-teman yang ikut menyimak. Kasih komentar ya. Apakah benar di sini. Wa li'khamsi dan Telah memberikan oleh Allah Ta'ala. yom sabdi akan hari Sabtu. Untuk Nabi Musa. Wa dan dan bagi 50 apa 50 nabi dan rasul bersamanya Nabi Musa. Artinya hari Sabtu itu sebagai hari khusus untuk Nabi Musa dan 50 nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya. Wa yaumal ahadi li Isa wa li khamsina nabiyyan mursalan dan memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hari Ahad bagi Nabi Isa dan bagi 50 nabi dan rasul bersamanya Nabi Isa. Wa ta yaumal ini li Muhammadin alaihi dan memberikan oleh Allah akan hari Senin bagi Nabi Muhammad alaihi salam dan bagi 63 orang Nabi dan Rasul Bersamanya Nabi Muhammad 50, 50, 100 102 102, tambah 60 162 Tambah 3 165 Li anbiya'a alaihi karena bahwa sungguh para nabi alaihi itu mi'atu alafin itu seratus ribu mi'atu alafin itu seratus ribu wa arba'atun wa ishruna alaf alfa alfa nabiin karena bahwa sungguh para nabi alaihi salam itu mi'atu alafin seratus ribu wa arba'atun wa ishruna alfa nabiin dan empat puluh ribu nabi seratus dua puluh empat alfa kita jadikan tamnya alfa nabiin tamnya 24. Apa 24 alfa Nabiye. Jadi 124 ,000. Karena nabi semua 124 Wal mursalin minhu. Karena bahwa sungguh para rasul dari mereka 124 itu salah sumi Itu 300 wasalah salah asyara. 313. Salah sumi aten wasalah sata asyara itu 313. Hmm, ya ini kenapa jadi begini nih? afdalu maka bermula yang paling utama itu Nabi Muhammad alaihi salam. Zida ma'hu nah, ditambahkan bersamanya Nabi salah sa'asyara nabiyan akan salah satu asyara nabiyan akan 13 orang nabi dan rasul. Oh, ini begini. Jadi udah duluan beliau Ilan ya. Duluan beliau total. Jadi Allah memberikan hari Sabtu kepada Nabi Musa. Ada ditulis nih. Kepada Nabi Musa dan kepada 50 Nabi dan Rasul. Nah, artinya Nabi Musa 1 tambah 50. 51 nanti. Allah berikan hari Ahad untuk Nabi Isa dan 50 Nabi dan Rasul bersama beliau. Jadi 51, 51, 100, 102. Wa'ata dan memberikan ianya Allah akan hari Senin bagi Nabi Muhammad AS. Dan bagi 63 Nabi yang lain. Jadi tadi 102 tambah 63 udah 65 165. Kenapa Nabi Muhammad lebih di sini kan? Ah, karena Nabi Muhammad paling utama. Biar ada 313 berarti ada kelanjutannya kisahnya ini. Nah, itu maksudnya. Kenapa ini li -anna ini alasan kenapa untuk nabi banyak banget. Nabi yang lain 50 hari Ahad diberikan kepada Nabi Isa ditambah untuk 50 nabi yang lain. Untuk Nabi Muhammad kenapa 63? Nah itu. Memberikan ianya Allah akan hari Senin kenapa bukan hari Jumat ya? Memberikan Allah akan hari Senin bagi Nabi Muhammad alaihi salam dan bagi 63 nabi dan rasul bersamanya nabi. Kenapa lebih kepada Nabi Muhammad? al anbiya karena Nabi alaihi salam itu mi'atu alafin, 100.000 Wahabatun, wa Alfa Nabiin dan 24.000 ribu Nabi semua empat ribu wal mursalin atau kepada ambia karena bahwa sungguh para rasul dari mereka 124 ribu itu salah sumi atin wa salah asyara itu 313 semua rasul 313 tadi sudah 165 ya. berapa lagi dan maka bermula yang paling utama itu Nabi Muhammad alaihissalam zida ditambahkan bersamanya Nabi salah satu asyara nabiyan akan 13 nabi dan rasul Wa'ata dan memberikannya ya Allah yaumas sulasa. Ia akan hari selasa. Li Sulaimana bagi Nabi Sulaiman. Uli khamsina nabiyan wa mursalan mahu. Dan bagi 50 nabi dan rasul bersamanya Nabi Sulaiman. 165 tambah 50. 215. Wa'ata yaumal arba'a. Wa ya'ta yaumal arba'a arba'ai. Memberikan ya Allah akan hari Rabu. Li Ya'quba bagi Nabi Ya'qub. Wa li khamsina nabiyan dan bagi 50 orang nabi dan Rasul bersamanya Nabi Yakub. 215, 50, 265. Waktu <tik> Yom Al khamis memberikan yang Allah akan hari Kamis di Adam Alaihissalam bagi Nabi Adam Alaihissalam, wali Khomsi mursalan Mahu dan bagi 50 Rasul bersamanya Nabi Adam. Ya, 265 tambah 50. 265 tambah 50. Dua ratus enam lima tambah lima puluh. Tiga ratus lima belas. Ya. Tiga ratus lima belas. Tiga ratus lima belas. Tadi tiga ratus tiga belas. Berarti. Ya. Yeah, yang mana yang harus dikurangin? Ha. <laughs> tahu cara hitung ini. Ya? Kalau dihitung lebih ini. Lebih ya? hmm. Kecuali dikurangin lebih besar tadi apa yang dikurangin ya kalau dikurangin di Musa Nabi Isa harus dikurangin di Muhammad harus dikurangin kan nggak hmm. akurat hitungannya berarti nah coba teman-teman hitung gitulah ceritanya kalau kita hitung jadi tiga ratus lima belas memang ada riwayat yang lain yang menyatakan Rasul itu tiga ratus tiga belas tiga ratus empat belas tiga ratus lima belas tapi berdasarkan di sini karena ini katanya tiga ratus tiga belas ketika dihitung jadi lebih ini Eh, gimana ini ceritanya? 50. Kemudian 50, 100 lah. Kita tambah Nabi Musa Nabi Isa. Kan 102. 102 tambah 63. Nabi Muhammad 63. Atau berarti Nabi Nabi Isa ini enggak dihitung ya. Nabi Muhammad juga enggak dihitung. Berarti yang dihitung angkanya aja 50 50 100. Tambah 63. 163. Begitu kita hitung. 163. Kemudian tambah Nabi Sulaiman 50. 163 213. 213 Nabi Yakub 50 263 263 tambah 50 biada 263 nah, baru 313 ya Salawatullah alaihim ajmain bermula selawat Allah itu di atas mereka semuanya Faya buqa yaumul jum'ah lillahi ta'ala maka tersisalah oleh hari Jumat Faya buqa yaumul jum'ah maka tinggallah oleh hari Jumat Jum lillahi ta'ala khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala Qalan Nabi alaihi salam oleh Nabi alaihi salam, "Ya Rabbi wahai Tuhanku, ma haddu ummati minka?" Berumlah apakah itu bahagian umatku dari engkau ya Allah? Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ati wal jannatu li." Berumlah hari Jumat dan surga itu untukku. Yaumul Jum'ati wal jannatu li. hari Jumat dan surga itu milikku kata Allah. Wa'ataitul jum'ata wal jannata li ummatika. Aku berikan akan Jumat dan sorga untuk umatmu. Waridai ma'al jum'ati wal jannati. Waridai ma'al jum'ati wal jannati. Hadiyatallahu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, yaumul jum'ati wal jannati. Bermula hari Jumat dan hari dan sorga itu untuk milikku itu Jumat dan aku berikan akan Jumat dan surga di umat Ika untuk umatmu. Jadi ridai ini kita atas Jumat juga boleh. itu ridai. Dan aku berikan akan keridu'anku bersama Jumat dan surga hadiah dan lahum sebagai hadiah bagi mereka umatmu. Masya Allah. Lebih kurang seperti itu. Nyata aja, aku berikan akan ridho aku, jum'at atau bermula ridho aku bersama jumat dan syurga itu hadiah tun lah waktu sebagai hadiah bagi mereka boleh juga ridho imut dadah. imal jumat di warga nanti hadiah Ya, wallahualam bisawab, wa ilaihi marji wal maaf. Salah alaihi wassalamah wassalamah wassalamah